Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips lagi buat kalian semua. Salah satunya, cara menghitamkan rambut uban. Nah, dengan cara alami ini, uban kalian akan menjadi hitam selamanya. Oke, simak saja videonya sampai selesai. Kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan 1 lembar daun pandan. Kemudian, kita potong-potong dulu. Selanjutnya, tambahkan 1 gelas air. Kemudian, kita rebus sampai airnya sedikit berubah warna. Dan bahan yang kedua adalah santan kara. Kita tuangkan secukupnya saja. Lalu masukkan air rebusan daun pandan, aduk-aduk supaya tercampur rata. Oke sobat semuanya, manfaat santan ini sangat bagus sekali untuk perawatan rambut. Salah satunya rambut beruban dan masalah rambut lainnya. Dan cara alami ini memang sudah menjadi pilihan setiap permasalahan. Hal ini dikarenakan cara alami memiliki resiko yang lebih minim dibandingkan cara lainnya. Oke sobat, air rebusan ini kita diamkan dulu hingga dingin sebelum kalian memakainya ke rambut. Setelah airnya dingin, kalian bisa menyiramkan sedikit demi sedikit secara merata. Dan lakukan cara ini secara rutin atau setiap hari, karena bahan ini sangat alami. Oke sobat, itulah tips kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.